Failkan cerai untuk kali kedua, rumah tangga Adira dan Dato' Red kini ibarat telur di hujung tanduk. Sememangnya mengejutkan ramai pihak apabila penyanyi popular, Adira Suhaimi sudah memfailkan penceraian terhadap suami, Dato' Sri Adnan Abu di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Barat, Rawang pada 25 Oktober lalu. Difahamkan, permohonan cerai itu merupakan kali kedua dibuat oleh Adira terhadap Adnan atau lebih dikenali sebagai Dato' Red selepas memfailkan ia pada 1 April 2019. Namun ditarik semula oleh selebriti terbabit kerana memberi peluang kedua buat suami dan cuba yang terbaik untuk anak-anak. Dalam pada itu, Adira telah menghadirkan diri ke mahkamah bersama kakaknya, Emma Suhaimi sebagai wakil jawatankuasa pendamai, JPK, manakala Dato' Red hanya hadir seorang diri dan gagal tampil bersama wakil bagi proses terbabit. Dato' Red ditegur oleh Hakim Syari'i, Abdul Hadi kerana menganggap lelaki terbabit sengaja melambat-lambatkan penubuhan jawatankuasa pendamai daripada dilakukan segera. Susulan itu, kes ini ditangguhkan ke tarikh 18 Disember ini bagi membolehkan Adnan lantik seseorang menjadi wakil pihaknya. Sekadar info, Adnan dan Adira telah bernikah di Songkhla, Thailand pada 3 Disember 2015 sebagai isteri kedua. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ini.